Nih Pak, pertanyaan buat keduanya nih Pak. Soal kemarin Bu Mega kan sempat menyinggung gitu Pak, PKB salah satunya dalam pidato di bulan Bung Karno, acara puncak bulan Bung Karno itu katanya ada tiga partai yang masih pikir-pikir untuk bergabung mendukung Ganjar gitu Pak, termasuk PKB yang karena diundang kan, yang diwakili Pak Jazilul. Ini tanggapannya gimana Pak? Ya kalau Bu Mega nyapa gitu sih wajar ya, karena kita punya hubungan lama sama Bu Mega, teman-teman PDIP. Di bawah pemerintahan Pak Jokowi kan kita 10 tahun bagian dari koalisi PDIP. Dan tahun-tahun sebelumnya kami sama-sama merepresentasikan kelompok bawah akar rumput yang sama. PDIP teman-teman di abangan di bawah, kita santri di bawah. Jadi kalau Bu Mega berharap PKB bergabung itu sangat wajar. Terlebih-lebih hubungan Ibu Mega dengan Caimin kan kayak ibu dan anak. Caimin dulu dititipkan oleh Gus Dur ke Ibu Mega dan pernah berjuang bareng dengan Ibu Mega dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua memang sekali lagi ya kita masih koalisi dengan Gerindra. Jadi apa yang ditawarkan oleh Bu Mega kita hormati, di saat yang sama PKB tetap menghormati koalisi yang masih terjaga baik, solid dengan Gerindra. Untuk Gerindra sendiri, kenapa Pak dari Gerindra itu di acara GBK kemarin, hari bulan itu?